أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. Dan siapa-siapa yang membesarkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak ada tanda yang lagi besar melainkan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka malam ini siapa yang meraikan kelahiran Nabi, Allah Ta'ala kata, fa innaha min taqwal qulub. Ini tanda hati orang yang bertakwa. Bila kita tengok jatuh cintanya para sahabat dengan Nabi dalam kehidupan mereka, mereka buat macam-macam semata-mata untuk menggambarkan rasa kasih sayang dan beruntungnya mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam. Kita ambil Sayyidina Abu Bakar. Yang ni tak ada orang boleh lawan, sebab dalam Al-Quran satu-satunya sahabat yang disebut dengan nama ashabihi, yang menyebutkan dengan nama sahibihi dalam Al-Quran hanya Abu Bakar seorang saja. Bila Allah Ta'ala cerita tentang ada dua orang lari bersembunyi di dalam gua dan berkata seorang kepada sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Allah berkata, wa qala li sahibihi, kata kepada saudaranya, sahabatnya. Jadi orang semua kenal Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi. Dalam peristiwa hijrah sebagai contoh, waktu berkenderaan dengan Nabi naik unta bersama-sama, duduk naik, Sayyidina Abu Bakar sekejap-sekejap lalu depan Nabi, sekejap-sekejap lalu belakang Nabi, sekejap-sekejap lalu depan Nabi, sekejap-sekejap lalu belakang Nabi. Nabi tengok perbuatan macam tu, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kamu buat apa ni? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya bila duduk di belakang, saya berfikir kalau musuh serang daripada depan sebab orang nak bunuh Nabi, nanti Nabi kena dulu. Maka saya pi depan dengan Nabi. Bila saya duduk depan, fikiran saya berfikir, kalau saya duduk depan, orang dekat belakang serang Nabi, mesti Nabi kena dulu. Maka saya patah balik ke belakang. Begitulah diulang-ulang. Sehinggalah di waktu rehat pun, masa Nabi tidur, ketika di tengah-tengah perjalanan hijrah, Sayyidina Abu Bakar tak minum pun susu. Hanya minum selepas tunggu Nabi bangun, dia buatkan susu macam tu, bagi sejuk, bagi Nabi minum. Sebab tahu Nabi suka minum sejuk. Sampai perjalanan di Madinah, ramai orang datang kerumun sebab nak tengok, yang kata Nabi Muhammad ni siapa? Mana wajah dia? Adakah wajah dia nampak macam mana? Daripada sayup kejauhan, ada yang datang berjalan, ada yang kumpul, ada yang panjat rumah, panjat tembok, panjat pokok. Ramai nak tengok Nabi. Jauh kedengaran mereka melaungkan, tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'ali. Oh.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran tentang peristiwa dan tabiat orang dahulu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok kalau saya dapat semua yang menonton mengambil Al-Quran, buka surah Al-Baqarah ayat 89. Tengokkan pada maksudnya firman Allah. Allah kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Dan ketika mana datangnya kitab Allah, yakni Al-Quran, kepada mereka, yakni orang-orang Ahlul Kitab yang mengikut ajaran Nabi Isa dan juga kitab Taurat. Yang mana sebelum itu kata Allah, مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Bila mereka ada problem, mereka akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang sebelum ini mereka menggunakan ya Allah. Bila mereka ada problem, mereka kata ya Allah dengan keberkatan Nabi yang membawakan kitab akhir zaman, ya Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan begitu ke atas insan yang mulia ini. Maka tak hairanlah kenapa para sahabat bila berhadapan dengan Nabi, seolah-olah umpama kalau kita hari ini berdepan dengan Kaabah Baitullahil Haram. Pertama sekali orang tengok Kaabah mesti akan mengalir air mata. Allah, hebatnya ya Allah. Kemudian orang akan terpana dengan kecantikannya. Bila ada peluang, mereka akan peluk Kaabah itu dan akan ciumnya. Begitulah gambaran baginda Nabi bila para sahabat bertemu dengan Nabi. Kerana kecantikan ini tak boleh diceritakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Bukakan suratul Kahfi ayat 109. Allah kata, "Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata air laut digunakan untuk menjadi dakwat menulis kalam Allah, dan semua orang tahu kalam Allah itu Al-Quran. Makna kalau kita tulis rahsia Al-Quran dengan air laut, habis air laut, Allah ganti dengan air laut yang kedua, akan habis juga air laut yang kedua itu, tapi tak akan habis menulis kalam Allah. Bayangkan dengan perumpamaan itu, tiba-tiba Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka. Dada Nabi, belakang Nabi diungkapkan di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana dada Nabi yang mulia diceritakan dengan dua air laut pun tidak habis. Bagaimana belakang Nabi yang mulia dituliskan dengan dua air laut tidak habis. Masya Allah. Cantiknya manusia ini. Cantiknya manusia ini sehingga menyebabkan para sahabat sanggup. Ketika mana Nabi di akhir hayat Nabi, Nabi berkata kepada semua orang, kalau ada yang saya berhutang, tolong bagi tahu. Kalau ada yang saya berhutang, ada nak apa kisos dengan saya, sila bagi tahu. Sahabat kata, saya. Maka sahabat lain kata, kenapa dia? Siapa dia nak buat perangai macam ini? Ini Rasulullah. Cukuplah sudah, jangan ambil denda dengan Rasulullah. Dia kata, tak mau saya nak ambil. Sehinggakan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain kata, pakcik ganti dengan kami. Kami sebahagian daripada Rasulullah. Dia kata, tak mau. Maka dia kata, Nabi buat dia dengan tongkat. Maka diberikan tongkat kepada dia. Dia kata, buka baju Nabi sebab Nabi punya badan, apa, kenakan pada saya dengan badan. Masa saya tak pakai baju dulu. Kemudian dia angkat tongkat, dia pergi depan Nabi. Dia lepaskan tongkat, dia peluk. Dia letak pipi dia di perut Nabi dan dia cium.
Nabi kata, kamu ni nak denda atau tidak ni dengan saya? Dia kata, mana boleh, saya hanya nak memastikan saat terakhir saya dengan Nabi adalah kulit saya bersentuh dengan kulit baginda Nabi SAW. Apalagi yang boleh kita kata dengan manusia indah ini? Hanyalah maulaya salli wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Dan berdoa pada Allah yang memiliki purnama di belah hati baginda dibuangkan kotorannya dan yang sakit kian sembuh yang berhajat pun kan makbul dengan berkat sentuhannya dengan berkat doanya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو يا معدن الجود وأنا
Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membina Kaabah, lengkap binaan Kaabah itu Nabi Ibrahim berdoa. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Kata Nabi Ibrahim, Ya Allah, tolonglah lahirkan seorang Rasul daripada zuriat keturunanku. Yang semua orang tahu Nabi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa baraka wa salam. Maka kata dia, bagikan Nabi ini agar yatlu alaihim ayatika, bacakan Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajarkan mereka ilmu. Wa yuzakihim, dan menyucikan hati mereka. Tetapi bila Allah mengungkapkan balik ayat doa Nabi Ibrahim ini kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ada tukar sikit. Bukan itu yang aku nak susunan dia. Kata Allah, kata apa? Allah kata, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah atur balik susunan dia. Apa? Nabi ini datangnya membaca Quran bukan ajar ilmu dulu. Sucikan hati terlebih dahulu. Barulah diajarkan ilmu, barulah diajarkan hadis dan segala yang datang selepas itu. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, Nabi kata apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kerana kata Habib Ali, apa yang ada di luar ini adalah hasil daripada dalam. Sebab Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kulluh wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Ala wahiya qalb, dalam badan manusia ada seketul daging. Baik dia baik semua, buruk dia buruk semua. Hati Nabi tak boleh siapa challenge. Sebab bayangkan Nabi, antara akhlak yang kita nak ambil hari ini satu. Apa dia? Nabi suka jaga hati orang.
Ibu saya selalu pesan, jaga hati orang. Sebab apa? Nabi sanggup makan limau masam ketika seorang perempuan bawa bagi dekat Nabi. Nabi kupah, Nabi makan. Nabi makan ni, sahabat tengok sampai terliuk. Sebab apa? Sedap. Nabi makan kerung, kerung, kerup sedap. Sahabat kata, kenapalah Nabi tak bagi. Bukan satu, dua, tiga Nabi makan. Tunjuk sungguh-sungguh makan. Sehinggakan perempuan itu beredar selepas puas hati tengok Nabi makan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa tak pelawar kami makan? Nabi kata, limau tu masam. Kalau kamu semua makan, nanti takut kecil hati perempuan yang bawa tadi tu. Allah. Nabi biasa berkata dalam hadis, Nabi kata, ya Allah, sekiranya ada orang yang tersakit dengan perkataan aku, tolong gantikan kepada mereka dengan pahala. Ya Rab, mana ada orang yang lebih mulia perkataannya daripada baginda Nabi SAW. Mana ada orang yang bercakap perkataan yang paling elok atas muka bumi melainkan baginda Nabi SAW. Tapi Nabi doa, ya Allah, kalau ada orang yang terguris hati kerana perkataan aku, gantikan dia dengan pahala. Maka saya mengajak semua hari ini, apa yang kita nak belajar daripada Nabi adalah, jom kita jadi orang baik. Kerana ummah yang rabbani akan melahirkan keluarga yang harmoni. Ada jiwa raga kita kaya. Dan cara nak kaya, kata sahabat, ibu bapa kami mengajarkan kami untuk cintakan Nabi seperti mana mereka mengajarkan kami dengan Al-Quran. Semoga kita semua menghidupkan Nabi dalam keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza wabillahi taufiq. حبيبنا يا مصطفى حبيبنا يا مصطفى Yeah.
وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tidak ada perkataan yang lebih baik, kata Allah dalam Quran, melainkan perkataan yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada jalan dakwah. Tidak ada perkataan yang lagi cantik melainkan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti ini firman Allah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ibu kita. Apa kata dia bila ditanya, wahai Siti Aisyah, bagaimanakah akhlak baginda Nabi? Maka kita Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sudah pasti Nabi lah yang akan membawa dakwah terlebih dahulu daripada semua orang. Namun dakwah Nabi bila di Mekah dihalang, dihina, dicerca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billah. Mereka sanggup meletakkan perut unta di belakang baginda Nabi. La haula wa la quwata illa billah. Mereka sanggup mengeluarkan kata-kata, saya nak pijak tengkuk Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ancaman demi ancaman datang kepada Nabi sehingga Nabi membawakan dakwah Nabi bersama dengan orang yang ada bersama Nabi, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Seorang perempuan yang memandang Nabi waktu semua orang tak pandang Nabi. Seorang perempuan yang cintakan Nabi waktu semua orang tak cintakan Nabi. Seorang perempuan yang mengeluarkan segala harta benda untuk Nabi waktu semua orang lain boikot Nabi. Tapi apakan daya, setiap yang hidup pasti akan sampai penghujungnya. Nabi ketika Siti Khadijah berada di hujung hayatnya, ini antara perkara yang paling besar yang berlaku dalam hidup Nabi, sehinggakan tahun itu dinamakan tahun duka cita. Nabi stres tahun itu. Bila mana isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, Siti Khadijah binti Khuwailid, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ada satu cerita berkaitan dengan saat Siti Khadijah di hujung nyawanya. Nabi masuk dalam bilik, Siti Khadijah terbaring. Nabi angkat kepala Siti Khadijah, Nabi riba. Kemudian sebab dahi Siti Khadijah berpeluh dan dadanya berombak, Nabi tak sanggup melihat, Nabi sedih. Nabi letak balik, Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Nabi sedih menangis. Tiba-tiba datang Sayyidina Jibril alaihi salam, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku membawakan salam kepadamu dan kepada Khadijah. Allah, mana ada berita gembira lagi bagi seorang Nabi apabila Allah menyampaikan salam kepada isterinya. Nabi masuk cepat-cepat. Nabi angkat Siti Khadijah. Nabi letakkan atas paha Nabi. Nabi bisik kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, aku baru dapat sampai salam daripada Allah untuk kamu. Maka Siti Khadijah dalam keadaan berombak yang tak larat tu, dia bangun, berdiri dia. Dia berkata, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Kemudian dia mula menurunkan badan dia balik. Dia kata, ya Allah, engkau lah yang salam itu. Segala yang salam itu adalah engkau. Dan yang salam itu datang daripada engkau. Maka dia turunkan badan dia, dia pegang tangan Nabi. Bila sambil turun, dia pegang. Sampai di bawah, dia cium tangan Nabi banyak kali. Dia cium, dia cium. Dia kata, nanti bila saya wafat, mesti ramai orang yang memusuhi Nabi. Ketahuilah bahawa Siti Khadijah sentiasa sokong Nabi. Allah. Ini satu ungkapan yang luar biasa.
Kemudian Siti Khadijah cium tangan Nabi lagi sekali. Siti Khadijah kata, andai kata di tengah-tengah perjuangan kamu menghadapi kesukaran, maka juallah tulang belulang aku untuk digunakan atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila cerita tentang Siti Khadijah, jangan katakan kita atau ibu-ibu yang ada di luar sana, kakak-kakak yang rasa ini luar biasa. Sebaliknya isteri-isteri Nabi juga berkata, asyik-asyik Khadijah, asyik-asyik Khadijah. Tak cukupkah kami 9 orang ini menggantikan Khadijah? Nabi kata, ma ahadukum. Kamu seorang pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sayang aku ketika semua orang benci aku. Dia tolong aku waktu semua orang tak mau tolong dan tak mau kawan dengan aku. Dan dia percaya aku waktu orang lain tak percaya aku. Maka Nabi kehilangan sayap kanan Nabi. Dan selang tak lama selepas itu, sayap kiri yang mempertahankan Nabi juga pergi meninggalkan Nabi, iaitu pakcik Nabi Abu Talib. Abu Talib, orang yang mengambil alih tampuk kepimpinan selepas Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ketika mana hendak wafat, dia kata kepada Abu Talib, berjanji dengan aku kamu akan jaga Muhammad. Berjanji dengan aku kamu akan jaga Muhammad. Bila Abu Talib berjanji dengan Abdul Muttalib, barulah Abdul Muttalib melepaskan tangannya. Semua orang tak boleh buat apa-apa dekat Nabi. Nak pukul tak boleh, nak marah tak boleh. Nabi bebas kerana Abu Talib membuatkan dasar siapa sahaja boleh menyebarkan dakwah. Tetapi bila mana Abu Talib menghembuskan nafasnya yang terakhir, ini membuatkan Nabi duka cita yang amat sangat. Manakan tidak? Tahun itu dinamakan tahun duka cita. Bagi Nabi tidak ada lagi yang ada, kerana tidak ada kuasa yang boleh menolong Nabi lagi. Tidak ada kekayaan yang boleh support belakang Nabi. Tidak ada lagi orang yang boleh menghulurkan bantuan kepada Nabi. Dan yang ada ketika itu hanyalah diri Nabi. Dan ketika itulah, kalau kita selitkan, kita kata, qad kafani ilmu Rabbi. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali shahidun li bi iftiqari shahidun li bi iftiqari qad kafani شاهد لي بافتقاري فاتن
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mungkin ada di kalangan kita yang tak perasan kot. Allah Ta'ala cerita apa yang mereka yang hidup di zaman Nabi nak buat kepada Nabi di dalam dakwah Nabi ketika Abu Talib meninggalkan Nabi. Kata Allah, mereka akan buat kepada kamu tiga benda. Liyusbituk, au yaqtuluk, au yukhrijuk. Orang musyrikin Mekah pada awalnya mereka berniat untuk membunuh kamu. Kemudian mereka cuba untuk memenjarakan kamu. Kemudian mereka hendak menghalau kamu keluar daripada kota Mekah. Dalam keadaan tertekan ini, Allah bagi tahu kepada Nabi dengan berkata, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan." Lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Abang, kakak, kawan-kawan, Allah kata dekat Nabi, kalaulah jalan yang kamu bawa ni senang, dekat, mesti ramai orang ikut. Tapi jalan yang kamu bawa ini jauh, sempit dan ada duri di setiap liku-liku dia. Sudah pasti Nabi tak terlepas. Nabi bawa diri pergi ke Taif. Sebab kawasan Taif tu ada Bani Sa'ad. Tempat ibu susuan Nabi nama Halimatun Sa'adiyah. Kata Nabi dalam hatinya, barangkali keluarga susuan aku boleh jumpa dan boleh terima aku. Bila Nabi sampai, Nabi pergi bersama dengan anak angkat Nabi bernama Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi jalan sampai, Nabi minta izin, boleh tak saya jumpa dengan pembesar-pembesar Taif? Maka mereka semua mai, ini satu strategi yang baik ni. Jumpa ketua dahulu, baru jumpa anak buah. Maka bila jumpa ketua, Nabi bagi tahu, saya bawa ajaran yang sama dengan Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mereka tidak setuju. Mereka marah Nabi dan mereka halau Nabi. Nabi duduk di situ. Berapa hari Nabi di Taif? Sebahagian riwayat mengatakan Nabi duduk 10 hari di Taif dalam keadaan mulut Nabi dihina, dicerca, dimaki sampai hari yang ke-10. Bila sampai hari yang ke-10, kemarahan mereka semakin naik. Mereka memberitahu kepada budak-budak yang tak cukup akal, ambil batu-batu, baling dekat Nabi. La haula wala quwata illa billah. Apa yang Nabi ajak yang sampai nak kena baling dengan batu? Bukan Nabi suruh pukul orang. Bukan Nabi suruh. Nabi dibaling batu oleh budak-budak yang tak cukup akal. Baling, baling. Sayyidina Zaid bin Harithah tahan badan dia, tahan, tahan. Tapi mana boleh, batu banyak, orang ramai, satu kampung baling. Kena dekat Nabi dan apa, badan ini mengalir darah. Dalam satu riwayat sebut, sepatu dan capal yang Nabi pakai itu bila berjalan bunyi kesan darah. Serak, serak, serak. Banyak darah sehinggakan Nabi duduk berehat sambil mengesat darah yang ada pada tubuh badan Nabi. Kalau siapa pergi Taif boleh tengok ada masjid tempat tu. Datang dua malaikat gunung berkata kepada Nabi, ini saya pesan kepada mereka daripada France, daripada mana, daripada siapa sahaja. Dengar kisah ini betul-betul. Ketika dua malaikat sampai kepada Nabi, mereka tak tahan tengok Nabi kena macam tu berdarah. Apalah sangat Nabi boleh buat? Mereka kata, mahukah kami angkat bukit menghempap penduduk-penduduk Taif? Membunuh penduduk-penduduk Taif. Apa jawapan daripada mulut insan yang membawa agama yang dituduh teroris hari ini? Nabi kata, la, la, la. Nabi kata, jangan, jangan, jangan. Barangkali mereka yang kata dekat Nabi ini, mereka tak pernah jumpa cerita ini.
Barangkali mereka yang kata kat Nabi, mereka tak pernah jumpa cerita ni. Nabi kata, jangan bunuh mereka. Jangan nampak mereka. Aku berdoa kepada mereka supaya Allah lahirkan daripada tulang sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah sampai hari ini mereka ada. Berkat doa baginda Nabi SAW. Nabi kata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan umat aku kerana mereka tak tahu. Allah kata, Allah ampun umat aku kerana mereka tak tahu. Berbeza. Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh kata, ya Allah, la tadhar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, musnahkan semua orang yang lawan kamu di atas muka bumi. Maka jadi banjir yang besar. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ikatkan mereka betul-betul. Siksa mereka cukup-cukup. Maka lihat apa terjadi kepada tentera-tentera Firaun. Tapi mai kepada Nabi kita, orang paling batu dah. Dah berdarah. Nabi boleh kata, jangan, jangan, jangan. Ya Allah, ampunkan umat aku kerana mereka tak tahu. Maka saya pesan kepada semua orang. Tidak pernah sekali di dalam kehidupan Nabi-Nabi ajar kita untuk bersifat teruk. Sehinggakan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mana dia meninggal dunia, sedangkan dia biasa berkata, air kencing kaldai aku lebih mulia daripada Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ketika dia meninggal dunia, Nabi datang ke kuburnya. Nabi kata, keluarkan dia balik, keluarkan dia balik. Nabi letakkan dia di atas riba Nabi yang mulia. Nabi kata kepada Bilal, ambilkan aku punya abaya, itu jubah yang tak ada butang tu, ambil. Nabi ambil jubah tu, Nabi selimut dia. Nabi bukakan mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi ludah dalam mulut dia. Nabi kata, mudah-mudahan esok dia senang nak jawab dalam kubur. La haula wala quwata illa billah. Manusia yang begini orang boleh tuduh bukan-bukan. Bukalah pintu hati kalian. Pandanglah Nabi yang mulia ini. Pandanglah bagaimana mereka bawa pada diri kita. Pandanglah bagaimana Nabi mengajar kita kasih sayang. Nabi ajar kita untuk cintakan ibu bapa kita, saudara kita. Sehingga Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seseorang itu sehingga dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Saya menyeru, jom kita belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wa baraka wasallam. Salatu bisalamil mubin. لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة تتعيني يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة
أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد بالسلام المبين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فرمان الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Apakah kamu tak lihat apa terjadi kepada tentera bergajah? Peristiwa ini dirakamkan dalam Al-Quran untuk panduan kita semua. Yang pertama, ini adalah peristiwa sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah gambaran beritahu kepada semua, Allah membersihkan kawasan Kaabah supaya menyaksikan bagaimana Abdul Muttalib sebagai ketua ketika itu diambil semua kambing-kambing miliknya, dibawakan pergi oleh tentera Abrahah. Maka dikatakan Abrahah kepada utusan, beritahu kepada tuan empunya unta-unta ini, kalau dia mau unta dia datang kepada aku. Maka Abdul Muttalib datang seorang diri berhadapan dengan Abrahah yang ketika itu dalam sebahagian riwayat ada beberapa ekor gajah yang besar menantikan apa jawapan daripada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib berdepan dengan Abrahah. Abrahah kata, kamu datang buat apa? Saya datang untuk unta saya. Terkejut Abrahah. Kamu tak hairan dengan Kaabah yang aku nak runtuhkan? Kata Abdul Muttalib, saya tuan empunya unta. Kaabah ada tuan dia. Tanya kepada tuan dia sendiri. Ketika itu kemarahan Abrahah jadi lagi naik. Dia kata, tunggulah, aku akan serang dan runtuhkan Kaabah. Maka baliklah Abdul Muttalib. Sampai sahaja diberitahu kepada masyarakat, dia duduk di hadapan Kaabah Baitullahil Haram. Kami teringat pesanan guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Inilah kenapa namanya Abdul Muttalib. Abdul hamba. Muttalib sentiasa meminta kepada Allah. Maka dia duduk depan Kaabah, termenung dia. Dia kata, wahai Tuhan empunya Kaabah, aku dah buat dah tugasan aku mengambil unta aku kembali. Kaabah ini kamu punya, kamulah yang jaga dia. Maka seketika itu rombongan Abrahah datang. Ramai-ramai tentera bergajah. Lari penduduk kota Mekah ketika itu naik di kawasan bukit tinggi. Kemudian bila tentera Abrahah datang menghampiri, tiba-tiba gajah yang dinaiki oleh Abrahah berhenti dia, duduk dia. Abrahah pukul gajah itu, tarik dia. Gajah itu tetap duduk dan cuba berundur. Seolah-olah dia boleh dengar dah apa yang nak mai. Abrahah paksa dia, tolak tentera Abrahah, tolak gajah itu. Seketika itu langit menjadi gelap. Bila langit menjadi gelap, nampak bayang-bayang burung yang sedang terbang. Dan burung-burung ini di kaki mereka membawakan batu-batu dan dilemparkan kepada tentera-tentera bergajah. Kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jatuh tangan mereka, jatuh wajah mereka, jatuh kaki mereka bila kena. Berjalan. Maka ketika itu penduduk Mekah bersaksi bahawa tahun ini tahun istimewa yang padanya pasti ada kelahiran yang dinantikan. Alangkah indahnya kita yang menjadi umat baginda.
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah. Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu, ya Rasulullah, ya Habiballah. Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Assalamu alaikum.
بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأجر بدر يا الله وكل مجاهد لله بأجر بدر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. 12 Rabiul Awal, kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, di waktu hening-hening pagi pukul 4-5 pagi, cuaca dia sejuk elok, maka di saat itu tiba-tiba pelita yang berada di dalam rumah yang dalamnya ada Siti Aminah, mak Nabi, terpadam kerana mereka menggunakan lemak haiwan untuk menjadi sumbu dia. Kemudian keluarlah salah seorangnya, ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ketika dia keluar daripada rumah itu, dia mendongakkan kepalanya ke langit. Terkejut dia kerana dia nampak seolah-olah bulan, bintang yang ada ketika itu menghampiri rumah tersebut kerana ingin melihat siapa yang akan dilahirkan. Bagaimana rupa, kerana semua makhluk merindui kelahiran ini. Semua makhluk bercakap tentang kelahiran ini. Maka terkejut dia. Dia kata, seolah-olah bulan nak hempap aku rasa. Maka di waktu itulah Siti Aminah melahirkan seorang anak yang keluar daripadanya bersama-sama cahaya yang menerangi di dalam rumah yang gelap tidak ada cahaya itu. Cahaya ini, kata Siti Aminah ketika menggambarkan keadaan melahirkan Nabi, sudahlah mengandung pun tidak rasa penat lelah, boleh aktiviti seperti biasa. Masa lahir itu keluar cahaya yang terang menerangi sehingga ke bumi Syam. Maka kanisah-kanisah, gereja-gereja terkena pancaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi daripada lisan Nabi, belum lagi daripada mulut Nabi, belum daripada tindak tanduk Nabi, hanya dari kelahirannya sahaja. Maka retaklah kanisah-kanisah, gereja-gereja itu hasil daripada pancaran. Maka jatuhlah pendeta-pendeta menangis kerana Nabi yang cuba untuk tidak dilahirkan itu sudah lahir di atas muka bumi. Keluarnya dengan cantik, Masya Allah. Datuk Nabi Abdul Muttalib ambilnya, balut dengan ridha yang mulia, bawa masuk ke dalam Kaabah. Mana ada baby masuk dalam Kaabah. Bawa masuk dalam Kaabah, melontarkan kata-kata dari orang yang tengok Nabi lahir, kata dia, alhamdulillahillazi a'tani hadza ghulama at-tayyiba ardani qad sada fil mahdi 'alal ghilmani u'idhuhu bil baiti dhil arkani hatta arahu balighal bunyani. Apa kata Datuk Nabi? Syukur kepada Allah yang beri kepada aku anak ini. Kelahirannya istimewa, berbeza dengan anak-anak yang lain. Matanya cantik seperti dicelakkan. Keadaannya bersih, comel bayi ini. Dalam keadaan cahaya yang ada itu, kata Abdul Muttalib, aku mohon perlindungan kepadamu untuk jaga bayi ini sehingga aku dapat melihat dia membesar. Dan ketika inilah seluruh alam
berdiri seumpamanya menghormati, memuliakan kebesaran kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita semua berdiri meraikan kelahiran yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul Allah salawatullah alaika, ya Nabi لك كل الخلق تمزح.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.